rasanya tadi membawakan review motor sendiri? Agak grogi sedikit. Kembali bersama Surya di sini. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sempat untuk mengupload modifikasi Yamaha NMAX dengan budget 5 juta saja, ya. Nah, kali ini ada lagi nih modifikasi NMAX 5 juta lagi, ya. Nanti kita lihat video lengkapnya kayak apa. Nanti akan dibawakan langsung sama ownernya langsung. Nah, seperti apa modifikasinya? Tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu channel saya Dekal Banribu, ya. Oh ya, nanti juga ownernya langsung yang bawain videonya. Jadi kalau agak-agak grogi, mohon dimaklumi. Oke? Kita langsung aja masuk ke video utama. Selamat menonton. Kenapa saya milih NMAX? Karena bodinya cukup sangar. Temanya ini agak keracingan gitu. Modif kira-kira 5 jutaan. Pertama kali modif ganti WS Ucito. Ini NMAX tahun 2019 ABS. Sekarang kita akan mereview part-part yang ada di NMAX ini. Kita mulai dari velg. Repaint warna red candy gelap. Alasan saya merepaint velg warna red candy gelap kelihatannya lebih sangar aja. Terus WS Ucito harganya 90. Tadi repaint velgnya 200 di Edgy Customize. Gas botan merek Domino harganya 280. Udah lengkap sama holdernya. Kenapa milih Kenapa milih biar sedikit ngegasnya biar enakan lah. Ya. Terus pakai spion jalur segi 5 merek motor GP karbon, karbon Kevlar. Cover stang sama cover speedo. Harganya 150 TT. Ya tukar nama sama yang ori. Ini tutup spion harganya 50.000. Terus ke belakang ada behel potong Kevlar sama ductile. Behelnya 300 sama ini juga 300 TT sama yang standar. Stop lamp GPA yang dua mode merah putih harganya 950. Ini shockbreaker Kopiolin DBS Premium harganya 925. Cara custom jadi olin? Caranya stikernya, stiker DBS Premiumnya dilepas tinggal ditempel olin aja. Mesinnya baru ganti roller sama pir. Roller berapa dipakai? 911 harian. Ini sirip U hitam glossy harganya 100.000. Nyari di mana? Di Surya Motor. Saya memakai knalpot DOS harganya kurang lebih 385. 385. Kenapa milih ya knalpot DOS? Suaranya lebih sangar. Lebih gahar. Tutup cover radiator harganya 75. Spakbor potong saya milih model kayak gini biar lebih kelihatan gininya tabung bawah dari shockbreaker-nya. Berapa? Motongnya 30-an, 30 ya. Next modif mungkin mau ganti master rim Kitaku KTC. Rimnya? Ya. Master rim, ya kiri kanan. Lalu repaint body. Body warna apa? Mungkin hitam siralik merah atau dark red candy. Kenapa? Ya. Biar nyatu sama gininya, sama warna apa? Sein sama top lampnya.
Demikianlah tadi video singkat mengenai modifikasi dari Yamaha NMAX lansiran tahun 2019 ya. Modifikasi budget pelajar ya. Ini adalah video yang kedua kali, budget 5 juta. Jadi semoga kawan-kawan udah banyak makin dapat ini ya, kurang lebih acuannya kayak apa, oke? Jangan lupa di like, share, komen, di subscribe channel saya Dekal 8000. Kita ketemu lagi nanti di video-video dadang. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Bye-bye.